Jadi aku lagi di kamarnya siapa? Kamarnya Kay bersama siapa ini? Siapa ini? Iya, ini siapa ini? Kenapa ada foto gue? Iya, ini perkenalkan diri, sebut nama, alamat, nomor HP. Siapa siapa? Halo. Fanny Chandra TV. Salah. Iya, ini adalah Windianata. Iya, Windianata ya. Terus yang di belakang situ, abaikan guys, itu hiasannya hotel ya. Iya, abaikan saja. Iya, jadi kalian ngapain guys? Kalian ngapain di sini? Minta jajan, minta makan. Iya. Ini orang enggak tahu diri. Hah? Enggak tahu diri apanya? Kok gini dikangenin? Gue kenapa tuh? Enggak ada aku terkangen. Ya, bener sih. Jadi guys, ini kita pertama kali bertemu. Yeay. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Nah, jadi gimana Nat? Apakah aku dan Kay itu sama kayak gepeng-gepenganmu itu, papan gepengmu? Kalau real lebih bening kan? Real lebih bening kan? Muka legend di real life gimana? Lebih cantik real life ternyata ya. Cantik banget cuy. Cantik dong. Cantik banget cuy. Dan dia ini sangat-sangat tinggi guys. Tinggi banget cuy. Berdiri. Yo, absolutely. Nah, lihat nih guys. Aku pendek banget. Lihat nih. Wow. And she smells so nice, dude. Real gun, wanginya enak gun. Real testimony. Oke. Iya, ini adalah kamarnya. Kita coba lihat, ada kasurnya, terus ada temboknya. Jadi kita dikasih surprise begini guys di kamar kita dari Mercure ya. Di kamar Nata juga ada beginian, terus ada fotonya. Ya kan Nat? Yes. Iya, kau suka? Kuenya enak, makasih banyak. Kuenya enak, oh iya. Bagi lagi dong kuenya. Bagi. Ya ini dua orang ini agak enggak tahu diri ya guys. Kalau ada gratisan ya begini sih. Fanny Chandra hari ini jadi mommy, makasih sugar mommy. Ya ngomong Kay. Makasih sugar mommy. Makasih sugar mommy. Iya. Kok dia pemalu banget ya, dia diem aja dari tadi. Iya ternyata Kay ini sangat-sangat pemalu di real life guys. Maaf ya, aku cerah. Aku gak tau harus ngomong apa. Oh gitu. Oh iya. Ayo kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Dadah. Gak jelas loh. Jadi ini aku itu kan mau nikah guys besok. Terus aku ini jam berapa sih ini sekarang? Jam berapa guys? Jam 12.30 malam. Ngawur. Ini jam 6.45 guys. Dan aku tuh bakal make up jam 12 malam. Good luck. Jam 12 malam kayak ribet banget. Iya, aku make up jam 12 malam. Sedangkan mereka ini tidur nyenyak gitu. Ya siapa suruh nikah? Ya kok dia? Terus ngawur. Gak bercanda, I'm so happy. Kita sebagai bestie, kita bahagia banget buat si Fanny Chandra. Oh. Iya. Udah dibayar hotelnya. Ternyata mereka ada maunya guys. Enggak, kita tulus, kita sayang banget kok. Manis-manis soalnya habis aku kasih kue guys. Ya, Lagi dong, udah habis nih, lihat guys. Ini bersih, udah bersih ini. Bersih banget itu. Ini juga ada apa guys? Nih, itu ada foto Kay lagi di sini, terus ada lope-lope, ada apa ini? Ada welcome. Itu yang di belakang ngapain ya? Itu yang di belakang. Ah, permisi. Ini apa ini? Ini kenapa kok fotoku di belakang di sini? Silahkan perkenalkan namanya siapa? Oh, ternyata nggak bisa ngomong guys, nggak bisa ngomong ya. Ya, seperti yang aku bilang, ini tuh pajangan ya, tapi nggak tahu kenapa kok pegang-pegang fotoku. Iya. Fans di mana sih? Oh, ngefans. Iya, yeah, masuk akal. Yeah. Ya, ini adalah fans yang beruntung yang bisa datang ke nikahanku. Ini ada foto, ini aku kasih buat Nata dan Kay sebagai kenang-kenangan. Gatau ini hari terakhir kamu jadi cewek single kan ya. So, kayaknya kita apain hari ini sih, Fanny Chan? Aduh, jangan dong. Nah, perasaannya enggak lama lagi udah jadi milik orang seutuhnya. Wah, udah enggak jadi milik kita loh. Udah bukan milik kita berdua, milik orang. Seorang seutuhnya. Wah, bahasa aku ya. Tumen bener. Ya aku sih biasa aja sih ya. Biasa aja sih. Iya. Menikahi teman sendiri soalnya, teman sahabat. Iya, udah 7 gitu, tahun guys, sudah 7 tahun jadi kayak biasa aja gitu. Tuh kan 7 tahun dari sekarang 7 tahun dijagain kalian. Bukan apa sih? Siapa tahu habis ini habis aku nikah Kay nyusul. Iya, Kay. Nata dulu dong. Nata dulu. Oh, ambil banyak ambil failnya. Nah ini ada failnya ini.
Kita coba kasih ke Kay. Kita kasih ke Kay. Kenapa dong? Enggak dong, Kay dong. Yang udah jelas jodohnya siapa? Bukan kamu. Oh, Nata belum jelas berarti. Udah bagus kan, guys? Iya. Yeah. Pretty cantik sekali. Dan bagaimana kamu bawa pulang aja ya, Kay? Supaya kamu cepet nikah, Kay. Nata dong biar cepet deket. Aduh. Enggak bisa. Nata ini sama gepeng-gepeng enggak bisa. Oh, sama dua dimensi dia. Aku mau paham ini kan gimana ya? Gimana ya? Nata terlalu wibu, guys. Bu ibu gini juga dikangenin kalau hilang di tang tang tarang. Mama, aku udah menikah, Mama. Jujur, guys, aku tuh sebenarnya udah nikah. Kenapa judul videoku disebut-sebut? Ya, kayak shock banget kan gitu. Biasanya kan nge-game tahu-tahu, guys. Aku mau menikah. Katanya kan Fanny yang diledekin. Fanny jomblo gitu. Nyebelin. Jadi kalian sudah nonton videoku? Sudah. Terus gimana menurut kalian? Ikutan nangis. Oh ya? Masa Inata sih bohong ya kayaknya? Ya, aku dapat privilege juga ngelihat lebih dulu. Jadi kayak wow, I'm so happy for her. So happy. I'm so happy for you. Oh. Ini real gan, kenyal-kenyal gan. Yeah. Iri nggak? Siapa yang cita-citanya pegang pipinya Fanny Chandra? Siapa? Ah, yang cita-citanya uyong-uyong, pipinya Fanny. Love. Ya tuh, Nata udah lengkap pakai ini. Habis ini dia juga menikah, guys. Ya, kapan ya? Bisa legal menikah sama sama siapa? Sama karakter anime aja. Expose diriku sendiri memalukan. Minta ke Pak Jokowi untuk membuat peraturan. Gak usah. Boleh menikahi anime. Dari tadi tuh si Kay itu kayak itu. Kayak ngiring. Aku nggak tahu. Ngomong dong. Apa? Hai. Gitu doang. Ya. Tapi emang basicnya kayak itu pemalu, guys. Ya kayak pemalu. Di live-nya aja dia tuh juga diem banget kan, guys? Iya. Kenapa sih Kay kamu pemalu? Coba jelaskan, Kay. Udah dari lahir bukan? Udah dari lahir ya. Tapi ya sekali lagi thank you Fanny buat ngundang kita. Oh, sama-sama. Thank you. Makasih sudah udah dibayarin hotelnya, makannya juga. Lain kali lagi ya. Lagi ya. Gimana ya? Selamat Fanny Chandra. Walaupun kamu udah punya, kenapa deket banget? Walaupun kamu sudah menikah tapi kamu tetap harus apa? Menjadi ya enggak menjadi bagian dari kita. Kamu akan selamanya menjadi bagian dari kita berdua. Oh, so sweet. Tumben Nata so sweet ya. Aku enggak so sweet, itu serem enggak sih? Oh iya ta. Apaan sih? Deket banget. Jadi kenapa aku hari-hari yang di atas tuh Nata? No. Ya, pokoknya habis nikah sih aku pasti bakal ngonten. Dan aku juga pasti masih collab sama dua manusia ini, guys. Kita jarang ngonten belakangan ini karena apa, guys? Si ibu. Kita pada sibuk. Sibuk, guys. Aku BTW aku rajin upload karena Fanny Chandra loh. Oh iya. Soalnya dia bilang kalau aku enggak upload video aku enggak dapat kue. Jadi ya minta kuenya dong sekarang. Bukannya sudah kamu habisin di Lagi. Gila, aku juga mau loh. Ini dua teman ini tidak tahu diri, kawan-kawan. Ini tulus dari kita berdua. Ya, semoga kamu bahagia ya, bestie. Love you so much. Thank you so much for the support. Bilang sesuatu yang so sweet. Ya, bilang sesuatu. Thank you so much Fanny udah undang kita berdua. Oh wow, hati-hati kan diabetes ya, ini so sweet banget loh. Gat nih, gemes banget. Wah, enggak lama lagi diabetes nih, jangan lupa like dan subscribe ya. Selalu ya. Semoga tahun depan kita ketemu lagi, kita bikin video bareng. Kalau sekarang kita fokus ke Fanny Chandra karena hari ini dia adalah tokoh utamanya. Iya. Hey. Wow, lihatlah ini. Rambutnya udah kayak princess. Ya, princess banget. Princess banget. Habis keramas, guys. Yeay. Kata terakhir, Kay. Dadah. Selalu.